ada yang sudah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melambaikan tangan supaya Waalaikumsalam saya tahu Bapak Ibu sudah, supaya saya tahu kalau Bapak Ibu sudah stay tune. Baik, saya Zuli Diana sebagai moderator hari ini. Dan hari ini kita akan membahas SC dan narasumber kita sudah bergabung bersama kita, Bapak Yulingga yang pakai kaos kuning. Coba Bapak Yulingga melambai tangan supaya tahu itu Pak Yulingga. Halo. Tuh yang jadi narasumber. Setelah selesai, selama kita setelah selesai materi, Pak Yulingga akan nge-share link untuk materi dan juga link untuk sertifikat. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Bapak Yulingga ini adalah editor in chief dari jurnal sportif, jurnal penelitian dan pembelajaran. Kalau biografi singkatnya, beliau adalah dosen di Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan background keilmuan pendidikan kepelatihan olahraga dan ilmu keolahragaan. Selama 5 tahun terakhir, beliau berkecimpung di dunia perjurnalan sebagai EIC seperti yang saya katakan tadi dan sudah terakreditasi SINTA 2, alhamdulillah sudah terindeks COAJ dan ACI. Pernah juga mendapatkan hibah bantuan berkala ini atau BTBI tahun 2018 dan 2019 mendapatkan insentif jurnal nasional terakreditasi dari Kemendikbudristek. Sebelum saya mulai, Pak Yulingga sudah siap? Atau mau? Insya Allah sudah siap, Ibu. Nah, sekarang Pak Yulingga ini dipercaya atau menjabat dan diamanai sebagai Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia Jawa Timur sejak tahun 2019. 2019 ya, Pak? Mulai jadi pengurus daerah? Iya. Iya, ya, Bu. Dan beliau juga menjadi reviewer di berbagai jurnal keolahragaan yang juga sudah terakreditasi. Baiklah, Pak Yulingga, saya tidak akan berlama-lama daripada nanti saya malah konser di sini. Saya persilahkan Pak Yulingga untuk mulai paparannya. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa di chat ya, nanti ya, langsung di chat ya, bisa to everyone. Silakan Pak Yulingga. Baik, terima kasih Bu Lydia dan Pak Arvain yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu semua pada hari ini Sabtu tanggal 21 Maret jam 10. Oh ya, untuk teknis pertanyaannya nanti seperti apa, Pak? Iya, begitu ya. Melalui chat. Jadi di melalui chat. Bawah itu ya ada more, itu ada chat. Nah, bisa chat di situ langsung bertanya dan nanti waktu Pak Yulingga ada jeda atau gimana kita baru lihat chatnya. Kalau Pak Yulingga masih ingin paparan, nggak masalah. Jadi kapan mau jeda itu tergantung dari Pak Yulingga. Oke, siap-siap. Terima kasih arahnya, Bu Sulit. Langsung saja saya share screen. Oke. Oke, ya. Nah, sudah bisa dilihat ya Bapak-Ibu semua tampilannya di layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Okay. Sudah jelas. Jadi, saya hanya ingin sharing sebatas pemahaman saya terkait Web of Science, khususnya Core Collection yang baru, Emerging Sources Citation Index, OSC ini ya, yang mungkin belum banyak dikenal oleh Bapak-Ibu, yang selama ini mungkin mendengung di telinganya itu adalah Scopus, Scopus, dan Scopus gitu ya. Nah, ini juga perlu diketahui Bapak-Ibu, proses, bagaimana proses indeksnya ke sana, kemudian berapa lama proses indeksasinya, nah ini yang perlu diketahui, dan apa syaratnya. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu punya pengalaman yang berkaitan dengan ini boleh sharing. Karena saya sendiri juga sudah ajukan indeksasi ke SCI beberapa bulan yang lalu, namun sampai sekarang juga belum ada kabarnya. Oke, semoga nanti di sebelum hari raya itu itulah ada kabar. Oke. Nah, saya awali dari sejarahnya, karena memang kalau kita searching di internet itu
bertanya tentang Web of Science itu ya langsung ke arah websitenya yang resmi, bukan mengarah pada materi-materi yang di-sharing oleh teman-teman yang lain. Beda dengan Scopus, kalau Scopus sudah banyak yang bercerita melalui PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya. Jadi pada tahun 1964, Dr. Garfield ini memperkenalkan ya, jadi Science Citation Index-nya. Jadi penting bagi penerbit ilmiah untuk mendapatkan jurnal mereka yang ditambahkan atau diindekskan ke Web of Science Core Collection, ya, karena adalah satu tujuan pengindeksan teratas mereka selain Scopus. Nah, mengapa saya ingin sharing tentang Web of Science? Ya, karena WoS ini adalah salah satu database rujukan global terbesar yang dan paling terkemuka setelah Scopus. Kemudian tahun 65, ya tahun 65 ini Dr. Garfield ini memperkenalkan jurnal Impact Factor. Jadi yang punya Impact Factor itu tidak hanya Scopus, WoS pun juga punya. Kalau di Scopus ada G1, G2, G3, G4, kalau di Web of Science pun juga ada, ya. Jadi namanya Core Collection. Ada Core Collection yang berdampak, ada yang tidak berdampak. Nah, yang berdampak itu selain Emerging Source Citation Index. Nah, lanjut di tahun-tahun berikutnya, langsung ke ini ya, 2001. Dulu Web of Science itu platformnya dengan nama Web of Knowledge, nah, yang dikelola oleh Thomson Reuters. Kemudian pada tahun 2016, Thomson Reuters itu menjual kekayaan intelektualnya, Intellectual Property and Science. Jadi intelektual dan ilmu pengetahuannya bergabung dengan perusahaan independen yaitu Clarivate Analytics. Nah, sampai saat sekarang ini dikelola oleh Clarivate Analytics. 2017, Clarivate Analytics ini mengakuisisi Ublons, ya, membuat platform peer review secara global, online, dan terkemuka. Jadi Bapak-Ibu bisa mencari reviewer yang berkompeten sesuai bidang ilmu jurnal yang dikelolanya di Ublons. Oke, sekilas tentang sejarah. Nah, ini adalah proses akuisisi dari Clarivate Analytics, ya. Salah satu database rujukan global terbesar dan paling terkemuka. Nah, beberapa jurnal yang terindeks Web of Science atau WoS masih menggunakan logonya Thomson Reuters. Mereka belum mengupdate secara berkala karena memang sekarang sudah dikelola oleh Clarivate Analytics. Nah, ada banyak core collection, ya. Jadi kalau di Web of Science ini yang lebih kuat adalah dalam bidang humaniora. Salah satu turunan produk Clarivate Analytics tadi adalah Pablums, ya, yang dimanfaatkan secara gratis oleh pengelola jurnal ilmiah guna mencari mitra bestari berdasarkan riwayat dan Merzlikov. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, warna ungu yang di tengah ini ada Web of Science Core Collection. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 Core Collection yang dikelola oleh Web of Science. Nah, yang bereputasi mempunyai faktor dampak itu adalah Science Citation Index Expanded, kemudian Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index. 1, 2, 3. Nah, yang lainnya ini tidak berfaktor dampak. Kemudian konten Web of Science, jadi dalam rangka mendapatkan banyak database, Web of Science itu juga bekerja sama, ya, dengan Regional Research Collection. Ini ada Chinese Science Citation Database, Russian Science Citation Index, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam Web of Science atau WoS terdapat beberapa indeks.
Nah, untuk jurnal ada 1, 2, 3, 4. SDIE, SSCI, AHCI, dan ESCI. Kemudian untuk buku, ada Book Citation Index, BKCI. Ini multidisiplin. Sementara Conference Proceedings, ada CPCI, Conference Proceedings Citation Index. Ini adalah multidisiplin. Apa saja persyaratan untuk mengajukan ke WOS? Nah, ini yang penting sekali. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa mengukur kesiapannya untuk mengajukan atau mengevaluasi jurnalnya ke Web of Science. Nah, yang pertama, informasi publikasi dasar, misalnya judul jurnal atau nama jurnal, kemudian penerbit jurnal, ISSN, dan detail kontak. Yang kedua, judul artikel dan abstrak artikel dalam bahasa Inggris. Sebagai catatan, WOS itu memerlukan informasi bibliografi bahasa Inggris untuk pengindeksan. Ada yang menarik dari Web of Science ini yang perpleksinya ISCI. Jadi kita tidak perlu full text in English, ya, artikel yang terbit pada jurnal yang kita kelola itu tidak harus full text in English, namun menyediakan bibliografi in English. Jadi ada judul dua bahasa, Indonesia dan Inggris, kemudian abstrak juga dua bahasa, kata kunci dua bahasa, dan juga referensi. Ini yang menjadi menarik sehingga jurnal yang saya kelola pun masih bilingual, belum full text in English. Saya berani untuk mengajukan ke sana, karena memang banyak jurnal yang sudah terindeks ke ESCI dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, ada kebijakan peer review. Ya, jelas ya, peer review policy. Tipe reviewnya apa? Blind, apa double blind, atau open. Kemudian yang keempat, ketepatan waktu dalam penerbitan dan atau volume publikasi. Nah, ini yang menjadi catatan penting juga. Kalau misalnya satu tahun itu dua kali terbit, ya harus konsisten dua kali terbit. Ada beberapa jurnal yang menyalahi aturan, artinya di dalam frekuensi terbitannya disebutkan dua kali, namun di dalam arsip terbitannya ternyata banyak terbitan yang itu pun juga bukan special issue atau edisi khusus. Yang kelima, kualitas dan relevansi konten ilmiah. Nah, ini juga penting. Artikel apakah memuat originalitas, kemudian gap risetnya apakah sudah tercantum di dalamnya, kemudian novelty. Yang keenam, fungsionalitas situs web atau format jurnal. Jadi website jurnal dapat diakses dan tidak berisiko. Beberapa jurnal yang sudah terindeks di Scopus, yang masuk di Simago, ada beberapa situs jurnalnya yang tidak bisa diakses. Ya. Nah, itu yang menjadi persyaratan, harus bisa diakses. Kemudian, lanjut lagi, informasi yang ada di website lengkap dan mudah ditelusuri. Ya. Artinya proporsional, mungkin sidebar-nya di sebelah kanan itu proporsional ukurannya, huruf besar kecilnya huruf juga harus proporsional. Yang ketujuh, adanya informasi dewan editorial termasuk komposisi dan detail afiliasinya. Jadi di dewan redaksi itu memang sebaiknya disebutkan editor ini dari mana, ya, dari instansi mana, ya, kalau perlu sampai ke negaranya. Yang kedelapan pun juga sama, informasi jadi di bawah judul ada nama penulis dan juga ada informasi afiliasi dari penulis. Kemudian bagaimana cara kerja proses aplikasi WOS Core Collection ini? WOS menggunakan satu set
28 kriteria untuk mengevaluasi jurnal. Jadi ada 28 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi jurnal yang kita ajukan ke BOS. Nah, 24 kriteria kualitas yang dirancang untuk memilih penelitian editorial dan praktek terbaik di tingkat jurnal. Yang pertama ini salah satu masuk ke ESCI, ya. 24 kriteria masuk ke ESCI. Kemudian 4 kriteria tambahannya, ya, dirancang untuk memilih jurnal paling berpengaruh di bidangnya yang masing-masing menggunakan aktivitas kutipan sebagai indikator utama dampak. Jadi 4 kriteria yang selanjutnya ini digunakan oleh tim BOS untuk mengevaluasi apakah jurnal ini memiliki faktor dampak. Ya, tentunya aktivitas kutipan yang dilihat kemudian diperhatikan juga oleh tim BOS. Saya kirim email ke sini. Yang saya kirim apa tadi? KTP ya? Iya, foto KTP-nya Bapak aja. Halo? Di Bapak kirimkan aja untuk foto KTP Bapak. Seimannya apa yang banyak? Ada Pak Hars. Nanti untuk KTP ini ya. Ada di SMS-nya Bapak ya. Di nomor telepon yang tadi apa di apa ini. Maksimumnya 20 hari. Ini ya Pak Hans. Mohon di mute dulu Pak. Sudah Bapak, sudah saya mute. Oke. Okay. Nah ini flowchart proses evaluasi. Jadi ada 3. Yang paling pertama ini adalah initial trick. Jadi ini sama seperti kalau ada artikel yang masuk di jurnal yang kita kelola, pasti akan kita lakukan review dulu. Apakah sesuai template? Apakah menggunakan referensi tools? Ya. Apakah sumber referensinya berasal dari sumber primer dan sebagainya. Ini adalah di tahapan ini, initial trick. Tujuan utamanya dari langkah triase ini adalah untuk memastikan identifikasi jurnal yang diajukan untuk evaluasi dan untuk mengetahui siapa yang harus dihubungi jika memiliki pertanyaan atau masalah kaitannya dengan evaluasi jurnal. Nah, tidak ada periode embargo untuk pengiriman ulang jika jurnal tidak lolos triase awal. Jadi kalau misalnya sudah diajukan, kemudian tidak ada informasi, diajukan lagi pun tidak ada embargo. Berbeda seperti DOAJ. Kalau DOAJ, sekali mengajukan ya sudah ditunggu 6 bulan. Ya. Kalau misalnya ditolak, berarti harus menunggu 1 tahun untuk bisa mengajukan lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bedanya proses ajukan jurnal ke BOS dengan DOAJ. Yang kedua, ada editorial read. Nah, langkah ini editor BOS meninjau jurnal untuk menentukan apakah evaluasi editor lengkap dan pantas. Ya. Jadi sudah ada tahap ke penilaian, penelusuran editorialnya. Aku langsung. Yang ketiga, editorial evaluation. Nah, dalam langkah ini editor BOS sedang memeriksa untuk menjelaskan para judul jurnal ya, ruang lingkup yang dinyatakan, kemudian komposisi dewan editorialnya dan kepengarangannya dan konten yang dipublikasikan. Nah, jadi yang di editorial evaluation ini masuk ke tahap mengevaluasi apakah jurnal ini punya faktor dampak atau tidak. Nah, apabila jurnal tidak lulus pada tahap ini, ada embargo. Kalau di ini ya, pengiriman ulangnya dikenakan embargo setidaknya 2 tahun. Setidaknya 2 tahun. Selama 2 tahun diharapkan nanti ada proses perbaikan. Sehingga ketika sudah 2 tahun berjalan, kemudian diajukan lagi ke proses yang ketiga ini. Lama ya, 2 tahun ya Pak? Iya, 2 tahun. Kalau DOAJ kemarin 1 tahun ya? Ya. Kalau DOAJ kan tidak ada pengklasifikasian apakah ini berfaktor dampak atau tidak. Semuanya sama, open access. Kalau ini dibedakan, yang berfaktor dampak dan juga tidak berfaktor dampak. Nah, ini proses evaluasinya. Yang atas ini kan ada step 1, step 2, step 3. Nah, yang bawahnya ini adalah kriteria kualitas yang ditinjau oleh tim BOS. Yang paling pertama tadi yang saya sebut
memberikan initial tricks itu informasi dasar. Jadi ISSN, kemudian nama jurnal, nama penerbit, kemudian URL website jurnal, ya. Ada content access, artinya artikel yang terbit itu bisa diakses. Kemudian tersedianya peer review policy dan juga contact details. Nah, kemudian step kedua editorial threads ini ada banyak komponennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini 17. Nah, ada scholarly content, jadi konten ilmiah yang saya sampaikan tadi, apakah konten ini berisi jurnal, artikel yang terbit di jurnal, atau proceeding. Kalau konten artikelnya ini berupa artikel yang terbit pada jurnal, jadi nanti akan dimasukkan ke core collection yang ESCI, SCIE, SSCI, maupun HACI. Kalau dalam bentuk proceeding, maka akan dimasukkan ke CPICI tadi, Confluence Proceeding, Citation Index. Yang kedua, article titles and article abstract in English. Jadi, judul dan abstract, baik itu pada PDF artikel maupun pada website, itu harus dalam bahasa Inggris. Meskipun batang tubuh naskahnya itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Ya. Contohnya nanti ada di slide berikutnya ini, nanti ada contoh jurnal yang sudah terindeks ESCI menggunakan full text-nya bukan bahasa Inggris, ya ada. Selanjutnya bibliografi, ya, jadi informasi bibliografi dalam skrip Romawi, ya, tujuannya supaya mudah diakses, mudah dibaca, dan harapannya cepat untuk disitasi, ya. Yang keempat ada clarity of language. Jadi ini adalah kejelasan bahasa. Penting sekali kita bekerja sama dengan proofreader yang kompeten, katanya dengan tata bahasa Inggris yang ada pada artikel yang terbit di jurnal yang kita kelola. Nah, ini juga termasuk bagian dari penilaian oleh tim bos. Oke. Kemudian ada ketepatan waktu dan atau volume publikasi, ya, yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Jadi terbit tepat waktu, tidak ada utang, ya, jadi tidak ada utang terbitan. Yang kedua, kalau terbit dua kali dalam satu tahun, ada dua nomor dalam satu volume, ya, harus konsisten. Kalaupun ada, juga diinformasikan di jurnal history, supaya tim bos juga mengetahui akan adanya perubahan frekuensi terbitan. Kemudian selanjutnya adalah website fungsional jurnal format yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi fungsi situs web bisa diakses, ya, bisa diakses. Kadang ada yang ada risiko lanjutkan atau kembali. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian juga. Kemudian adanya ethic statement, ya, publikasi, etika publikasi yang tercantum pada jurnal itu, yang mengatur baik itu etika editor, etika reviewer, maupun etika author. Kemudian ada afiliasi editor yang jelas dan juga afiliasi author. Kalau afiliasi editor tercantum di website. Kalau afiliasinya author, berarti ada di artikel yang terbit di metadata website dan juga di PDF-nya. Harus konsisten. Jika perlu lengkap, misalnya kalau di kampus saya, Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 76, Mojoroto, kode posnya 64112, kemudian Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, negaranya Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun itu dianjurkan, ya, afiliasinya. Kemudian editorial board composition. Jadi
ini adalah komposisi dari editorial board. Apakah ada guest editor? Ya, berapa banyak editornya? Kemudian apakah editor ini memiliki riwayat publikasi yang relevan bidangnya dengan jurnal yang dikelola? Kalau jurnalnya bergerak di bidang olahraga, berarti editornya kan juga harus orang olahraga. Tidak mungkin kalau orang pendidikan matematika dilibatkan dalam editorial ini. Ya. Selanjutnya ada validity of statement. Jadi ini adalah validitas dari suatu pernyataan yang mana tim bos memastikan jurnal telah menerapkan etika publikasi dan aturan plagiarisme. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi ada plagiarisme policy dan juga etika publikasi. Selanjutnya ada peer review. Ya, ini peer review policy. Bisa mengacu ke apa namanya? Salah satu praktik terbaik dari proses review, ada blind review, double blind, dan open review. Nah, teman-teman bisa mengunjungi jurnal-jurnal yang telah terindeks di Web of Science, bagaimana peer review policy yang diterapkan. Kemudian ada content relevance, relevansi konten atau artikel. Jadi artikel yang diterbitkan itu ya harus sesuai dengan skopnya. Ya, harus sesuai dengan skopnya dan tentunya juga berkualitas. Dari sisi substansinya juga akan dinilai. Ya. Selanjutnya ada grant support details. Ini adalah informasi tentang pendanaan. Ya. Misalnya di artikel itu ada ucapan terima kasih karena ada grant supportnya dari mana. Nah, itu juga harus dipaparkan jika memang ada. Kalaupun jika tidak ada, ya tidak perlu dicantumkan. Kemudian adherence to community standard. Jadi ini adalah ketaatan pada standar komunitas. Apakah kiblat yang dianut oleh jurnal itu, misalnya best practice-nya GOP, nah itu juga harus dijelaskan. Ya. Kemudian author distribution, ini berkaitan dengan diversity of author. Author yang masuk, halo, ini kok layarnya jadi merah-merah ya? Bu Sulit, minta ya, tolong. Iya, Kak. Ya. Kenapa layarnya? Nggak tahu ini. Oh, ternyata ada. Layarnya kenapa itu? Iya, layarnya kenapa, Pak? Itu layarnya. Itu layarnya. Nah. Oh. Dan. Bukan lihat saya. Oke. Okay. Yang terakhir, appropriate citation to literatur. Jadi, citasinya, kutipan yang sesuai dengan literatur, apa yang dikutip seharusnya sesuai dengan topik artikel yang mengutip. Jadi, ini juga dinilai juga oleh tim bosnya. Ya. Oke, okay, saya stop dulu karena ada chat yang masuk. Banyak. Bentar, saya cek. Gak apa-apa, Pak. Ini belum ada yang nanya secara ini sih. Yang nanya soal materi belum ada. Ini belum ada pertanyaannya, ya pertanyaannya masih teknis-teknis. Sebentar. Ini Bu Misha PPT-nya nanti disampaikan di akhir, Bu. Iya. Kalau jurnal Bunga Rampai editornya gimana? Mana, Bu? Ini dari Bu Misha. Kalau jurnal Bunga Rampai editornya gimana? Ini sama kayak reviewer mungkin ya. Kalau Bunga Rampai, editornya bagaimana? Ya harus melibatkan editor-editor yang telah ditentukan di skopnya. Ya, multidisiplin itu kan ada banyak. Ya seharusnya editor itu juga bisa mewakili dari skop yang ada. Contohnya, salah satu multidisiplin mungkin tentang seni ya. Berarti editornya juga harus ada orang yang ahli di bidang seni. Ya, jadi tidak perlu itu sebagai dosen. Oh, iya. Tapi dia punya riwayat publikasi yang berkaitan tentang bidang seni. Iya. Okay.
Baik Pak, monggo dilanjut Pak. Saya rasa Pak Yuli enggak? Pak Yulinga, silakan dilanjutkan, Pak. Bentar, ini kayaknya Pak Yulinganya putus. Baik, Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung di chat. Saya lihat dari atas ya. Dari Bapak Hars, judul dalam dua bahasa atau bahasa Indonesia aja. Nanti dijawab oleh Pak Yulinga ya, Pak. Terus kemudian dari Bu Weni. Di sini menanyakan tentang mana tadi editor jurnal tersebut bisa dimasukkan artikel tergantung kebijakan jurnalnya ya Ibu. Terus kemudian dari Pak dari yang lain masih belum ada, kita menunggu sambungan lagi dari Pak Yulinga, semoga bisa langsung tersambung lagi. Oke, halo Pak Yulinga lagi. Ya halo kenapa tadi ini nggak tahu Pak, mungkin koneksi internetnya mungkin. Silakan Pak di share screen lagi yang mau dijelaskan. Ini masih kalau ada beberapa pertanyaan, sudah ada pertanyaan sih. Apakah bahasa harus diutamakan bahasa PBB? Oh, sebentar. Saya tadi sampai slide mana ya? Ya. Sampai di slide ke terus-terus Pak, terus ini ya? Pak. Oke, oke. Ya. Saya cek dulu pertanyaannya. Mana ya? Mana boleh? Mana mana? Pertanyaannya dari Pak Arief tadi Pak, apakah bahasanya itu diutamakan bahasa PBB? Bahasa yang digunakan ya, tidak harus ya, Pak. Bahasanya. Jadi bahasanya boleh dari ya, bahasa. Jadi tidak harus menggunakan bahasa PBB. Ya, jadi tidak harus bahasa PBB. Bahasa kalau full text in Indonesia itu juga bisa diajukan untuk ke ESDI asalkan artikel itu menyediakan judul dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Kemudian abstrak juga dua bahasa, Indonesia dan Inggris, dan juga kata kuncinya dua bahasa. Baik itu di artikel PDF maupun di website itu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang dinilai kan di situ bahasa Inggris. Jadi bukan bahasa PBB ya, tapi bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ini Inggris karena itu sudah di website-nya, web offset itu in English. Jadi yang harus dalam bahasa Inggris itu judulnya, abstrak dan kata kunci. Ya, betul. Kalau full text-nya boleh dengan bahasa lokal. Bahasa lokal ya, Pak, full text-nya bukan bahasa PBB. Bahasa lokal. Ya. Okay. Jadi kalau misalnya di Indonesia bahasa full text-nya bahasa Indonesia, tapi abstrak judul dan keywords-nya dalam bahasa Inggris. Betul betul Bu, seperti itu. Itu kriteria yang paling minimal sekali. Ya. Kalau jurnalnya sudah full text in English, meskipun mungkin belum masuk Sinta ya, itu bisa ya diajukan ke ESDI. Ya. Misalnya. Ada saya sharing dengan Pak Faiz dari IAIN Salatiga. Beliau itu menemukan salah satu jurnal yang ada di Lampung atau Palembang, Sinta 4, tapi sudah masuk ke ESDI. Karena memang dari awal full text in English, ya, jadi bisa diajukan untuk indeks ke ESDI. Sudah memenuhi kriteria minimum. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Arief lagi ini. Oh bukan, dari Matemat Tohir, Pak Tohir ya. Oh, untuk editor oh ya, atau reviewer, apakah semuanya harus dari luar negeri? Untuk syarat indexing ke bos, apakah ya ada persentasenya luar negeri, beberapa persen dalam negeri bahasa? Oke, baik Pak Tohir. Jadi untuk komposisinya ini tidak diatur secara detail, tapi yang jelas mereka mengendaki adanya afiliasi yang jelas dari masing-masing editor. Ya, di syaratnya web of science seperti itu. Jadi tidak mengatur berapa persen, misalnya 60% dari luar negeri, 40% dari dalam, itu tidak diatur secara eksplisit di website-nya web of science seperti itu.
Oke. Kemudian Bu Resmawan, ya. Selama ini kami menerbitkan DJS hanya judul dan abstrak Indonesia, tapi di full text PDF. Abstrak dua bahasa, apa yang harus dibenahi untuk bisa apply ke US SCI? Menerbitkan hanya judul dan abstrak Indonesia. Oke, jadi yang perlu diubah ini adalah tampilannya di website. Metadatanya harus in English, judul, abstrak, kata kunci harus in English, metadatanya ya. Karena kan di full text PDF-nya kan sudah dua bahasa. Iya. Bu, Pak atau Bu ya nih, Resmawan Al-Habir. Bapak ya. Bapak kayak ya Pak ini Pak. Ya Bapak. Kemudian Pak Arif Zainuddin, apakah editor dari mana ini? Sudah Pak dari tadi Pak. Makanya. Ya, di utang ada presentasinya tadi loh, yang presentasi. Oh iya, sudah. Ya. Oke. Okay. Jadi tidak ada presentase yang jelas ya. Oh, antara, nah ini Pak. Gimana Bu? Pertanyaannya Pak Arif tadi kan sudah dijawab, tapi diulangi Pak jawabannya Pak. Jadi kalau editor sama reviewernya tidak ada presentase yang jelas. Ya. Tentuan. Jadi Pak Arif Zainuddin. Saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, untuk editor maupun reviewer itu tidak ada aturan yang jelas yang mengatur berapa persen persentasenya ya. Reviewer maupun editor dari luar negeri. Yang diminta adalah kejelasan afiliasi dari pada editor maupun reviewer tersebut. Begitu ya Pak ya? Kejelasan afiliasi itu seperti gimana Pak Yulinga? Jadi di websitenya itu harus dicantumkan misalnya editor jurnal sportif Yulingga Nandhanif. Kemudian afiliasinya adalah Universitas Nusantara PGRI Kediri dari Indonesia. Seperti itu. Oke. Okay. Meskipun, ya saya jelaskan meskipun ada beberapa jurnal, bukan ada, mungkin banyak ya, beberapa jurnal yang tidak menerapkan itu tapi bisa masuk ESCI. Baik. Ya. Bapak Ibu bisa menelusuri jurnal yang sudah masuk ke SCI apakah jurnal itu menerapkan kriteria yang diharapkan oleh WOS. Nah, ada juga yang banyak tidak sesuai. Namun bisa terindeks ke ini ke SCI. Oke, lanjut Bu. Ya, mau lanjut materi dulu atau pertanyaan, Pak? Materi saya dulu lanjutkan ya. Pertanyaan dulu aja. Pertanyaan dulu. Ya ini ada pertanyaan yang agak panjang ini mungkin jawabannya dari. Gimana caranya melihat jurnal Scopus yang sudah masuk di SJR? Kan masih ada beberapa jurnal belum masuk di SJR karena sudah Scopus. Nah ini bisa di luar topik ya sebenarnya ya. Iya. Bapak bisa ngecek di scopus.com kalau jurnalnya itu sudah terindeks Scopus akan ada di sana. Nah kalau di Simago itu tidak update, ya tidak update. Bapak Ibu bisa cek di scopus.com untuk memastikan jurnal itu masuk di kuartil berapa. Ya. Pak Guntur, bahasa lokal apa nasional Bu? Nah ini maksudnya gimana lokal apa nasional ini gimana Pak? Bahasa lokal itu mungkin maksud saya tadi kalau saya dari saya tadi ngomong bahasa lokal itu yang bahasa yang tidak termasuk ini kayaknya feedback Pak suara saya bahasa yang tidak termasuk di dalam bahasa PBB dalam bahasa PBB oh ya gitu ya ya berarti jawaban saya tadi pertanyaan ini sudah saya jawab tadi ya. Ya Pak Yulinga, ini agak noise, mungkin bisa dibenerin ini headsetnya. Punya saya? Iya. Bentar, baik-baik. Oke, sudah? Masih? Sebentar. Tes? Sudah. Tapi memang noise Pak ya? Ada feedback, ada feedback. Biasanya nggak noise ini Bu. Bentar, mungkin ada yang belum saya mute di sini. Oh, ada. Sudah. Oke, okay, Bapak sudah. Silakan dilanjutkan. Oke. Okay. Saya lanjutkan ke materi terakhir dari Pak Guntur ya. Pak Guntur. Iya. Oke. Okay. Kita masuk di materi. Nah, ini yang paling penting.
yang paling penting ini impact kriteria. Jadi ada comparative citation analysis, author citation analysis, EBM, editorial board member citation analysis, dan juga content significance. Jadi yang pertama comparative citation analysis ini berkaitan dengan perbandingan analisis citasi. Yang paling selektif adalah core collection SCIE, SSCI, dan AHCI berisi jurnal yang paling berpengaruh dalam disiplin mereka atau memiliki faktor dampak. Dalam perbandingan analisis kutipan, baik jumlah dan sumber kutipan untuk jurnal sangat dipertimbangkan. Artinya, jumlahnya kutipan berapa, kemudian yang mengutip itu sumbernya dari mana, apakah dari jurnal yang terindeks di BOS atau Psikopus, itu juga dipertimbangkan. Kemudian ada author citation analysis. Nah, author citation analysis ini adalah sejarah publikasi yang dapat dilihat di Web of Science. Jaringan kutipan penulis harus sesuai dengan kategori dan jurnal dengan cakupan yang sebanding. Artinya, tim BOS ya, jadi akan menganalisis citasi penulisnya. Ya, artikel yang terbit di jurnal tersebut, ya, dicek referensinya, apakah citasinya di sini dapat ditelusuri dan sesuai dengan reference styles yang ada di jurnal tersebut. Kemudian EBM citation analysis ini adalah editorial board member, jadi analisis kutipan dewan redaksi. Jadi dewan redaksi ini juga harus memiliki citasi yang ada di Google Scholar itu juga dilihat, ya, seberapa berpengaruh karya-karyanya terhadap artikel yang lainnya mensitasi, itu dilihat dari sananya, atau dalam artian ini adalah H-index. Ya. Kemudian content significant, kemudian ada artikel yang terbit itu seberapa menarik, seberapa penting, dan juga seberapa bernilai bagi pembaca maupun bagi penulis, ya. Karena harapannya jurnal yang akan masuk di core collection yang berdampak ini, artikel-artikel yang dimuatnya pun menarik, ya. Selain penting dan bernilai. Nah, itu adalah salah satu kriteria untuk jurnal yang berdampak, ya, mempunyai dampak. Sama seperti Scopus, misalnya kalau mengajukan ke Scopus minimal ada 10 citasi, ya, artikel yang terbit di jurnal yang diajukan ke Scopus itu ada 10 artikel yang mensitasi, dan artikel yang mensitasi itu terbit di jurnal bereputasi juga, sama, ya, jadi nilainya sama, hanya saja penilaiannya lebih ketat Scopus daripada Web of Science. Nah, ini saya juga sharing dengan Pak Faiz. Beliau juga mengatakan yang sama, bahwasanya keketatan dari Scopus itu lebih ketat dibanding Web of Science. Yang bawah ada keberhasilan luaran ini, ya. Jadi kalau misalnya sudah ke tahap 1, tahap 2 lolos semua, ini masuk ke SCI. Kalau sudah masuk ke SCI, tim BOS akan berusaha untuk mengevaluasi ke tahap 3, editorial evaluation. Ya, kalau memenuhi, ya berarti bisa masuk ke compilation yang salah satunya itu 3, SCIE, SSCI, maupun HACI. Tapi kalau tidak memenuhi, berarti cukup dia tercover di ESCI. Nah, yang paling menarik, perbedaan antara Scopus dengan BOS, ini yang saya tahu, ya. Yang saya tahu, Scopus mengevaluasi jurnal itu 1 tahun sekali. Sementara BOS itu setiap saat. Kalau ada laporan, baik itu dari penulis atau siapapun pembaca yang menyatakan bahwasannya suatu jurnal tidak menerapkan praktik terbaik dalam proses penerbitan, pihak BOS akan segera mengevaluasi.
Jadi yang masuk di core reputasi ini, SCI, SSCI, dan AHCI ini bisa turun sewaktu-waktu ke ISCI. Ya. Bahkan dikeluarkan dari WOS. Karena memang tidak menerapkan praktik penerbitan yang baik. Nah, dan juga sebaliknya, kalau ada yang sudah tercover di atau terindek di SCI, bisa naik ke SCIE, SCI, dan AHCI dengan cara mengajukan evaluasi lagi. Nah ini, kenapa kalau tidak sukses di bawah ini ada penjelasannya, bisa dilakukan submission sesegera mungkin setelah diperbaiki. Di editorial trip ini gagal juga bisa, ya. Ini tidak ada embargo. Sementara ketika gagal di proses editor quality evaluation, nah ini ada embargo kurang lebih 2 tahun. Ya. Kalau gagal di editorial impact evaluation, ya masuk atau continue di SCI. Ya. Embargonya 2 tahun juga. Ya, lama ya 2 tahun. Jadi lama. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mengajukan, sering-sering aja tanya ke WOS ya. Nanti ada timnya yang akan menjawab melalui emailnya Bapak Ibu, dan itu sah-sah saja bagi saya. Tidak ada embargo, ya. Tidak ada embargo, jadi tidak perlu khawatir. Oke. Selanjutnya, nah ini yang fase awal tadi ya, yang fase awal dilakukan menggunakan informasi yang disediakan oleh penerbit yang saya jelaskan tadi, ada ISSN, nama jurnal, nama penerbit, dan lain sebagainya. Nah untuk tujuan utamanya memastikan identifikasi yang jelas dari jurnal yang diajukan evaluasi. Apakah benar namanya sesuai dengan ISSN? Apakah ISSN-nya itu bisa ditelusuri di portalnya ROT? Kemudian untuk memastikan kami dalam artian di sini adalah tim WOS memiliki akses teks penuh ke konten. Artinya artikel yang ada di jurnal itu bisa diakses atau dalam artian open access. Ya. Yang ketiga, mengetahui kebijakan peer review jurnal. Bagaimana kebijakan peer review yang diterapkan jurnal tersebut. Salah satunya tipe reviewnya itu menggunakan apa. Keempat, mengetahui siapa yang harus dihubungi jika kami memiliki pertanyaan atau masalah. Ini kaitannya dengan jurnal kontak tadi ya. Jurnal kontak tadi. Jika informasi yang diberikan tidak disediakan, editor Web of Science tidak dapat melanjutkan dengan evaluasi. Jadi, 1, 2, 3, 4 ini salah satunya tidak terpenuhi, editor ini tidak dapat melanjutkan evaluasi lebih lanjut. Dan kalau ada pengiriman ulang, submit ulang, ya submit ulang, karena mungkin 1 bulan, 2 bulan kok tidak ada respon, ya di submit ulang itu tidak ada embargo. Nah ini menariknya. Fase selanjutnya, editorial reads, ya. Ini untuk mengevaluasi apakah jurnalnya mengandung konten ilmiah yang bisa diakses, yang menarik. Kemudian persyaratan bahasa Inggris tadi, diplomawi terpenuhi. Ya. Apakah artikel ditulis dengan cara yang jelas dan mudah dipahami? Apakah jurnal mempublikasikan volume konten yang menunjukkan minat kepada komunitas riset yang dituju? Dan adanya detail editorial dan afiliasi penulis untuk memberikan identifikasi yang benar. Nah, ini yang tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 dan tahap 2 ini hanya berbasis melihat pada website. Berbeda pada tahap yang ini, editor evaluation. Jadi kualitas yang dinilai dari citasinya. Dalam langkah ini, editor WOS sedang memeriksa untuk menyelaraskan antara judul jurnal, skop yang dinyatakan, komposisi dewan editorial, dan konten atau artikel yang diterbitkan. Mereka juga mencari bukti ketegasan editorial dan kepatuhan terhadap standar komunitas. Contohnya, yang saya pahami,
kaitannya dengan komposisi dewan editorial, dewan editorial ya harus ada apa namanya ya, komposisi secara wajar antara jumlah dewan editor dengan artikel yang terbit. Kemudian karakteristik jurnal yang akan dievaluasi, apakah konten yang diterbitkan konsisten dengan judul jurnal dan pramungkup, artinya artikel itu memang benar-benar sesuai skop ya, artinya artikel yang terbit sesuai skop jurnal. Yang kedua, apakah kapasitas dan keahlian dewan editorial sesuai dengan volume dan luasnya konten yang diterbitkan. Nah, ini artinya kemampuan editor ini atau bidang yang digeluti itu apakah sesuai dengan artikel yang terbit di situ. Yang saya maksud tadi, kalau jurnalnya itu di bidang olahraga, ya berarti editornya juga orang-orang olahraga yang punya riwayat publikasi tentang olahraga, ya bukan dari bidang yang lain. Kemudian apakah ada bukti peer review yang, nah ini dicantumkan di peer review policy, ya peer review policy salah satunya ada genesis naskah artikel ini diterima kapan, direview, direvisi kapan, kemudian dinyatakan accepted kapan. Nah, yang keempat, apakah penulis menunjukkan karakteristik yang memvalidasi partisipasi mereka dalam komunitas ilmiah yang relevan? Nah, yang ini artinya penulis ini mempunyai artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal itu sesuai dengan apakah penulis menunjukkan karakteristik yang memvalidasi partisipasi mereka dalam komunitas ilmiah yang relevan? Nah ini mungkin jadi diskusi ya, jadi diskusi. Saya kemarin juga lupa yang masalah ini. Kalau di editorial evaluation itu salah satunya ada itu, coba saya cek lagi. Berkaitan dengan jadi ini jadi diskusi karena ini kemarin saya juga belum nemu seperti apa proses validasi partisipasi mereka ya, nanti ini bisa dari jadi diskusi di akhir. Kemudian yang kelima, apakah literatur yang dikutip itu tepat, artinya kalau artikel itu membahas tentang olahraga, berarti artikel-artikel yang dikutip di situ ya berkaitan dengan olahraga. Kalaupun melenceng, mungkin ada beberapa yang dikutip yang memang mendukung artikel itu. Nah, itu juga perlu ditelusuri secara mendalam. Ya. Jika jurnal tidak lulus pada langkah ini, pengajuan kembali dikenakan embargo paling tidak 2 tahun. Nah, ya ini yang agak repot, menunggu 2 tahun itu juga cukup lama. Namun, kalau proses menunggu 2 tahun ini kita gunakan kesempatannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, nah, insya Allah 2 tahun itu tidak lama. Nah, ini ada impact analisis kutipan tadi yang saya sampaikan, ada di tingkat jurnalnya, berapa jumlah citasinya, tingkat penulisnya, ya, dan juga tingkat dewan editorial. Ada faktor tambahan yang dipertimbangkan, artikel yang terbit dalam jurnal itu harus menarik, penting, dan bernilai tadi ya, supaya pembaca itu minat untuk membaca sekaligus mungkin mensitasi artikel yang ada di database Web of Science. Kemudian signifikansi konten ditunjukkan dengan spesialisasi yang unik, perspektif novelty ya, fokus regional atau konten yang tidak biasa memperkaya luasnya cakupan Web of Science. Jadi ini berkaitan dengan substansi yang nomor 2. Sisi artikel yang menarik, kemudian ada kebaruan seperti kemarin yang disampaikan Bang Robi ya. Jadi coronavirus COVID-19 satu hari ada proses pengiriman, ada proses accepted itu hanya dalam satu hari. Nah, itu yang apa namanya menjadi nilai positif daripada artikel yang memiliki spesialisasi yang unik, bahkan
novelty-nya. Kemudian jika tidak lulus langkah ini, evaluasi ulang akan dikenakan terhadap debarku setidaknya 2 tahun. Nah, ini. Jadi yang di sebelah sini, yang di tengah ini, SSCIHC ini merupakan core collection yang memiliki faktor dampak. Nah, sementara yang luar ini tidak memiliki faktor dampak. Namun meskipun tidak memiliki faktor dampak, aktivitas citasi tetap terekam di database-nya Web of Science. Ya. Nih. Ya. Berapa lama jurnal dievaluasi? Nah, kalau DOAJ yang terakhir 3-6 bulan ya, DOAJ ya. Nah, di WOS pun juga hampir sama. Jadi tim supportnya WOS mengatakan bahwa proses evaluasi aplikasi awal dapat memakan waktu antara 3-6 bulan. Nah, untuk core collection yang faktor dampak ya, tiga koleksi ya tadi yang saya sampaikan, itu presentasi penerimaannya 10-12%. Jadi sangat ketat sekali. Ya, sangat ketat sekali. Ya. Sementara untuk masuk ke SCI umumnya lebih tinggi. Artinya presentasinya itu lebih tinggi. Karena memang tidak ada proses penjaringan secara ketat seperti analisis kutipan tadi yang saya maksud. Hanya berdasarkan informasi-informasi yang ada di website. Seperti hampir sama dengan DOAJ. Ya, Emerging Sources Citation Index atau ESCI. Lalu, kok muncul kuning-kuning di tengah? Bentar. Ini dari layarnya. Dari layar saya? Iya, dari layarnya. Sebentar, Pak. Oke. Okay. Nah, nggak apa-apa Pak, dilanjutkan aja yang sudah berhenti. Lanjut, yang kuning-kuning itu. Iya. Amin. Nah, ini ya, ada Pak Dudu juga, Kang Dudu. Wih. Iya, ada Pak Dudu, ada Pak Ramlan, ada Pak Arif tadi, ada Pak Ijal. Pak Ijal. Ya. Izin ya, Bapak-bapak. Suhu-suhu. Jadi hari ada ini Pak Ratodi juga. Oh iya. Brainstorm ya soal SCI, barangkali kalau saya mungkin kurang tepat dalam menyampaikan, mungkin bisa dievaluasi ya. Karena sifatnya brainstorm dan saya sendiri juga masih ini pengalaman sebenarnya, tapi saya beranikan untuk sharing supaya teman-teman ini juga punya pengetahuan tentang Web of Science yang kalah populer ya, mungkin kalah populer dengan Scopus. Oke, jadi ESCI ini diluncurkan tahun 2015 oleh Thomson Reuters karena saat itu belum ada akuisisi ya. Nah, sebagai database baru di Web of Science. Nah, ada sekitar 3.000 jurnal dibeli untuk liputan pada saat peluncuran yang mencakup berbagai bidang studi. Jadi banyak bidang studi yang masuk di sana ya, di ESCI. Nah, sejak 2017 indeks ini telah diproduksi ya. Proses kurasinya dilakukan oleh Clarivate Analytics. Ya, tujuannya untuk memperluas cakupan publikasi di Web of Science untuk memasukkan publikasi peer review yang berkualitas tinggi. Jadi ini memang tujuan utamanya adanya ESCI supaya banyak jurnal yang menerapkan peer review ya, meskipun mungkin belum punya faktor dampak tapi bisa masuk dalam database Web of Science. Ya. Oke. Okay. Next. Nah, mengapa harus SCI? Ya, yang pertama, proses kurasinya unik. Jadi proses pengelolaan indeksasinya itu unik dengan menggunakan 24 kriteria dari 28 tersedia. Jadi hanya proses mengkonfirmasi apakah yang dimasukkan di formulir itu sudah sesuai dengan informasi di jurnalnya, di websitenya. Yang kedua, cover to cover indexing. Jadi peninjauan berdasarkan artikel yang memuat penulis
dan avaliasinya, abstrak dan kata kunci, sumber pendanaan atau ucapan terima kasih, dan semua referensi yang dikutip. Nah, ini peninjauannya. Jadi hanya melihat dari sisi judul, kemudian penulis, afiliasi, kata kunci, terima kasih, dan referensi. Kemudian ada pengutipan yang benar, artinya salah satu indikasinya adalah artikel, referensi yang dikutip itu memang benar-benar mendukung artikel itu. Ya, misalnya sesuai dengan bidangnya. Ya. Kemudian, apa sih benefitnya? Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi, apa benefitnya kalau jurnal yang kita kelola ini bisa terindeksi SCI? Jadi, yang pertama, membuat ribuan jurnal dapat dicari, ditemukan, dan mudah disitasi. Ya. Karena web of science juga termasuk database yang besar. Yang besar, dan memastikan bahwa web of science ini mencakup tren dan perkembangan ilmiah di luar literatur berdampak tinggi. Salah satu indikator penilaian dan dari konten adalah tren artikel, kebaruan, menarik, ya, bernilai. Nah, kemudian yang ketiga ini membuat kriteria seleksi ketat yang diterapkan oleh tim supportnya WOS itu lebih transparan. Artinya ada konfirmasi bahwa ini adalah open access, ya. Kontennya dapat diakses, ada peer review. Ya. Oke. Lalu apa saja persyaratan untuk pengindeksan ke ESCI? Yang pertama, jurnal menerapkan peer review, ya. Harus. Yang kedua, mengikuti praktik penerbitan yang baku. Ini mengacu di KUP ya. Kemarin kalau tidak salah ada selain KUP itu ada apa ya? BMA atau siapa nanti Pak Ratofi mohon penjelasan mungkin ya sharingnya kaitannya dengan itu. Kemudian memenuhi persyaratan teknis ya. Ini bisa diakses di websitenya WOS ya ketika mengajukan evaluasi nanti ada ininya apa namanya slide-nya. Kemudian informasi bibliografi bahasa Inggris untuk pengindeksan. Ya, jadi in English bukan bahasa PBB. Ya, kalau di Scopus itu kan bahasa PBB. Tapi kalau di ini untuk SCI itu in English. Ya. Nah, ini contoh tiga jurnal yang terindeks SCI, namun full text-nya bukan bahasa Inggris, namun as English language bibliographic information. Nah, ini bisa jenengan cek nanti setelah materi ini saya share. Nah, ini tinggal klik nanti akan ngarah ke jurnalnya, bisa dicek. Jurnal sudah mencakup informasi bibliografi bahasa Inggris termasuk judul, abstrak, kata kunci dan referensi yang dikutip. Nah, jadi persyaratannya menurut saya paling dasar ini aja. Kalau jurnal yang dikelola Bapak Ibu sudah memenuhi ini, coba saja diajukan. Ya, semoga nanti bisa terindeksi SCI. Nah, untuk bisa masuk ke yang bereputasi core collection yang ACI, SCI tadi, ya, memang harus melalui proses ini dulu. Ya, supaya kita bisa mengukur seberapa kualitas jurnal yang kita kelola apakah sudah sesuai dengan kriteria minimum ya, yang diharapkan oleh WOS. Nah, ini jurnal submission form-nya ya di mglclarivate.com/WOS/jurnal-submission-WOS/jurnal-submission-html. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau mau mengajukan jurnalnya ke WOS ya. Nah, ini alamatnya, kemudian klik OK, dan ini adalah minimum kriteria minimum. Ada peer review konten, kemudian ISSN-nya terdaftar di ISSN International Center, kemudian include English Language Bibliographic, nah ini English Language Bibliographic Information, abstract, keywords, site references, nah, dan juga roman script. Oke, lanjut.
kalau sudah sesuai dengan kriteria, boleh diberi tanda centang ini sebagai apa namanya, bukti bahwa telah membaca pusata dan telah menyerahkan jurnal untuk diindeks ke bos. Nah, ada beberapa pertanyaan yang question pertama dan sampai 10 ini dasar ya. Official journal title, ya berarti judul jurnal, nama jurnal, kemudian EISSN, ada title, karena ini tidak ada tanda bintang, berarti tidak wajib diisi. Yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang. Ya. Ini akronimnya, atau mungkin boleh bilingual title-nya, kalau di sini bahasa Inggris, mungkin ini bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ada print EISSN, ada URL jurnalnya, editor in chief-nya siapa, penerbitnya siapa, kemudian ini jurnal country-nya ada di negara mana, kemudian penerbitnya juga ada di negara mana, karena tidak tertutup kemungkinan jurnalnya itu ada di Indonesia namun penerbitnya ini di luar negara Indonesia. Sehingga proses formnya ini juga memfasilitasi adanya informasi keberadaan jurnal dan juga penerbit. Yang ini jika ada, ya, imprint ya, jika ada. Kalau tidak ada ya sudah tidak perlu diisi. Kemudian pertanyaan 11 sampai 22. Yang ini adalah alamat penerbit. Kemudian ini frekuensi annual. Nah, kemudian ada banyak ya, semi-annual, tri-annual, weekly, dan unknown. Bahkan unknown itu juga masuk. Yang ke-12, dari first year of publication, jadi tahun pertama publikasi itu tahun berapa. Yang ke-14 ini berapa artikel yang terbit di tahun terakhir. Berapa artikel, kalau volume, mungkin volume kemarin ada 2 nomor, nah 2 nomor itu ada berapa artikel. Kemudian ini adalah volume terakhir dari publikasi yang telah dipublikasikan. Yang nomor 16 ini adalah model publikasinya, apakah fully subscription, kemudian fully open access, sama hybrid. Ya, kalau hybrid ini kalau tidak salah menawarkan untuk open access atau tidak. Kemudian apakah jurnal ini bekerja sama ya dengan komunitas, asosiasi atau institusi? Kalau misalkan ya, klik yes dan sini disebutkan nama asosiasinya. Yang 18, owner publikasinya siapa? Ya, apakah penerbit atau komunitas atau institusi atau kepemilikan owner ini tadi? Apakah sudah ada pertanyaan, Bu Sulit? Ada Pak, ada pertanyaan sudah banyak. Wow, 52. Sudah banyak sekali pertanyaannya, karena yang bergabung okay, ini hampir maksimal sampai 100 kemungkinan. Masih nah, berapa slide lagi Pak? Ini masih tinggal sedikit Bu. Tinggal sedikit. Apa nggak diselesaikan dulu? Nah, tinggal dua. Ya udah okay, diselesaikan dulu nanti. Nanti baru pertanyaan gitu ya. Oke, okay, siap. Oke, tadi sampai pertanyaan nomor ini ya, owner ya. Kemudian ada yang 19 ini ada subject area. Nah, areanya ada di apa, bidang apa? Ya. Ini memilih 3 kategori. Ya. Dan ini bukanlah final, barangkali nanti ketika proses evaluasi oleh tim disarankan untuk area mana yang lebih cocok untuk jurnal itu. Yang 20, apakah memiliki pernyataan etika publikasi? Ya. Ya, kalau saran saya, yes, memang ini sesuai aturan untuk arah ke KOP dan juga akreditasi SINTA, sebaiknya memuat pernyataan etika publikasi. Kemudian 21, apakah jurnal ini memiliki pernyataan peer review full site? Yes. Dicantumkan URL-nya, dan pertanyaan nomor 22, apakah jurnal ini menerapkan similarity check ya untuk plagiarisme?
Ya. Kalau dua-dua ini yes ataupun no, tidak ada URL yang menyebutkan. Tetapi biasanya tim bos akan menelusuri ke website apakah ada statement of similarity check. Oke, lanjut. Nah, ini untuk aksesnya. Jadi, untuk aksesnya, evaluasi dapat diproses tanpa full text, ya. Dan juga harap tunjukkan di bawah ini bagaimana tim editorial Web of Science akan mengakses publikasi. Nah, kebanyakan di Indonesia kan open access, ya. Apalagi jurnal yang masuk di atau terindek 2AC itu kan open access. Jadi perlu memilih ini saja supaya tim editorial itu bisa mengakses tanpa harus login. Kalau misalnya harus login terlebih dahulu, maka harus menyertakan username and password supaya tim editorial bisa menelusuri jurnal tersebut. Ya, primer language sama secondary language, ya, ini dipilih. Kalau misalnya dalam dua bahasa, misalnya full text-nya ini Indonesia dan menyediakan bibliografi bahasa Inggris, ya, atau juga menerima full text in English, maka primernya Indonesia, secondary language-nya juga bahasa Inggris, ya, karena tadi bisa menerima full text in Indonesia maupun in English. Kalau misalnya hanya satu, ya sudah satu saja. Di sini kan tentangnya bintangnya cuma satu yang wajib diisi. Nah, ini opsional. Kemudian editorial kontak ini yang terakhir, ya. Jadi informasi tentang nama editorial kontaknya siapa, kemudian production kontaknya siapa, biar kontak sudah siapa. Nah, kalau saya kemarin ini saya isi editor in chief semua, ya, supaya satu pintu dalam proses komunikasi sehingga lebih mudah proses penyampaiannya, di proses pemantauannya itu lebih mudah. Nah, kalau sudah ini dicentang, nah, sebaiknya sebelum diklik submit itu Bapak Ibu alangkah lebih baiknya mengecek, ya, mengecek isian di atasnya tadi apakah URL yang dimasukkan itu bisa diakses, ya, atau tidak. Kalau sudah, pastikan bahwa Bapak Ibu siap untuk mengajukan ke bos dan berdoa dulu sebelum klik submit. Oke. Baik, Pak Yulingga, balik lagi satu slide, Pak Yulingga, tadi ada informasi yang ketinggalan untuk yang editorial kontak itu yang slide terakhir sebelum terima kasih. Nah, ini. Nah, ini kan tadi Pak Yulingga bilang ini diisi editor in chief semua, ya. Berarti namanya sama, orangnya sama, kontaknya sama. Sama semuanya. Ya, sama semuanya. Oke, baiklah. Berarti ini kalau misalnya yang submit Pak Yulingga, berarti di sini Yulingga semua. Ya, karena yang submit saya. Tapi kalau yang submit mungkin tim redaksi saya, berarti editor kontaknya saya, produksinya mungkin saya, dan your contact detailnya adalah tim redaksi saya tadi yang mengajukan evaluasi ke WOS. Oke, baiklah. Itu. Ya. Oke. Okay. Ke pertanyaan yang di chat, ya, Bapak. Oke, ini materinya nanti atau sekarang, Bu? Monggo bisa di-share link-nya di sini langsung, Pak. Ini materi dapat diunduh di s.id/tanggal hari ini, ya, 21.03.2020. Saya ketik, ya, Pak. Oke, okay. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain-lain, monggo dicek di chat, Pak, ya. Tahu. Materi ini nanti juga akan dipost di forumnya RJI. Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam forum bisa login, ada di materinya di sana di chat room. Iya, chatnya. Dari atas banyak sekali, ya. Iya, banyak sekali ini. Dan Bapak Ibu tunggu sampai selesai, ya. Kita nanti ada sesi foto bersama. Jadi diaktifin kameranya semua. Bentar, ini sudah ke bawah. Mulai dari lagi. Pak Guntur tadi terakhir, Pak, ya? Iya, Pak Guntur.
Yang mau ngomong bisa raise hand, saya nyalakan mic ya. Oh ini Pak Guntur ya. Kemudian Pak Adi Wahyudi, dual bahasa tersebut wajib di file PDF juga ya, bukan hanya di website OJS. Ya, di PDF yang dual bahasa, judul, abstrak, kata kunci. Kalau di website OJS, ada beberapa fitur yang memang hanya bisa satu bahasa, ada juga yang dua bahasa. Yang dua bahasa biasanya OJS 2 itu bisa, OJS 3 sebenarnya juga bisa. Tapi kalau di zona yang saya kelola ini kebetulan di websitenya metadatanya bahasa Inggris, jadi tidak ada bahasa Indonesia-nya, meskipun full text in Indonesia. Itu Pak Adi. Ya, terus. Ya, bahasa Inggris memang bahasa PBB, bagian dari bahasa PBB. Ya. Siapa ini? Ya, Indonesia. Indonesia. Tapi ya tadi kita ngomong lokal tadi loh, Pak. PBB boleh menggunakan bahasa Mandarin, ya, betul. Bahasa Prancis, tapi kalau WOS sudah menentukan dengan satu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris aja. Ya. Ini lebih spesifik ya. Ya, yang penting pakai tulisan huruf Roman, betul nggih. Om, aku nanya di artikel yang full text-nya bahasa Indonesia, judulnya tetap bahasa atau bilingual? Aku nanya di artikel yang full text-nya bahasanya, judulnya tetap bahasa Indonesia atau bilingual? Nah, sebaiknya bilingual, Pak Dedi. Ya. Karena yang diharapkan tadi ada informasi minimal bibliografi in English. Ya, betul. Gitu ya, jadi, Pak Dedi. Jadi yang harus, mungkin bisa diulangi lagi ya, yang harus bahasa Inggris ketika mau indeksasi SC ini adalah judul, abstrak. Judul, abstrak, dan kata kunci. Kata kunci. Nah, itu. Nah, tadi yang terakhir, Pak, bibliografi tadi juga kan? Iya. Bibliografi juga harus dalam bahasa Inggris. Betul. Ya, berarti empat tuh, Pak. Judul, abstrak, keyword, dan bibliografi. Ya, bibliografi. Ini harus dalam bahasa Inggris. Betul, betul. Tersedia Bu. Dalam bahasa Inggris. Kalau abstraknya kan bilingual, dua bahasa. Judulnya juga bilingual, keywordnya juga bilingual. Tapi untuk bibliografinya bahasa Inggris aja. Itu ya, Bapak ya? Betul, Bu. Oke. Okay. Lanjut. Ini GDL. Dari HP-nya, dari admin. Bukan, maaf. Siapa ini ya namanya ya? Ini sudah Pak Resmawan tadi sudah ya, dari Pak Jamiludin ini, Pak Yudhingga. Pak Jamiludin. Ya, ini di atas ini ada pertanyaan ini. Mengubah metadata dari Pak Resmawan lagi, mengubah metadata artikel yang telah terbit, apakah tidak melanggar etika publikasi? Bentar, mana Bu pertanyaannya? Setelah Pak itu tadi. Oh ini Pak Resmawan ini. Ya ini ya. Atas belum Bu. Yang atas. JTL tadi. Ini. JTL. Oh ini keterbatan. Oh iya Pak. Salah satu terbit buat dua kali bulan Maret dan Oktober, tapi Oktober telat hingga baru terbit di tahun berikutnya. Nah, di OJS kan bisa disetting terbitnya tetap di tahun yang harusnya terbit. Apakah hal ini seperti ini masih bisa? Sebatas pemahaman saya, best practice-nya di artikel pasti ada genesis naskah, Pak. Meskipun terbitnya jadwalnya Oktober, kemudian mungkin bisa menerbitkan Januari tahun berikutnya, ya berarti genesis naskahnya terbitnya atau accepted-nya berarti setelah Oktober kan ya. Nah itu bisa ditelusuri dari itu. Apakah jurnal terbitan ini terbit on time atau tidak? Nah tim bosnya akan menelusurnya seperti itu. Sehingga diharapkan ada genesis naskahnya, Pak. Oke, yang bawahnya Pak Resmawan tadi ya, Pak? Pak Resmawan, berapa tahun umur jurnal baru boleh maju evaluasi? Nah, kalau itu, ini tidak... Pak tidak Arif itu, Pak. Dalam? Oh, ini Pak Arif ini. Oke, berapa tahun sebelum umurnya? Pak Resmawan kan Pak Arif ini. Ya. Kalau ini tidak disebutkan secara eksplisit, Pak siapa? Pak Arif. Ya, tidak disebutkan secara eksplisit. Tapi kalau kita mau mengacu ke, apa namanya, targetnya ke yang... SSDI atau SDIE atau HCI berarti kan harus ada proses citasi kan ya. Nah, berarti perlu waktu. Nah, waktunya berapa ya tergantung proses citasinya itu diperoleh berapa. Berapa lama nah itu kan. Tapi kalau misalnya targetnya mungkin SDI
satu terbitan saya rasa sudah bisa untuk mengajukan indeks ke SCI. Karena tidak diatur di apa namanya, di websitenya bos itu tidak diatur berapa minimal. Kemudian Pak Rismawan mengubah metadata artikel yang telah terbit, apakah tidak melanggar etika publikasi atau pembenahannya nanti pada terbitan berikutnya. Nah, ini yang perlu diubah apa, Pak? Kalau menambahkan penulis, ya pasti jika tidak diperbolehkan kan ya. Nah, ini perlu diperjelas metadata artikelnya apa. Atau mungkin abstraknya. Ya, atau judulnya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau selama ini saya menerapkan baik metadata maupun PDF itu saya pastikan sebelum terbit online sudah benar-benar final, Pak. Jadi tidak ada kesempatan saya untuk mengedit terbitan yang sebelumnya. Nah, mungkin nanti ada pengalaman dari Bapak Ibu yang lain yang lebih paham, boleh apa ya, namanya saya katanya dengan ini ya. Ya, betul. Ada beberapa yang sudah join. Lanjut, Pak. Halo? Bawahnya lagi, Pak. Pertanyaan dari lanjut. Pak, ya, di bawahnya itu ada pertanyaan dari Pak Jamiluddin itu tadi. Pak Jamil, problemnya adalah di aturan akreditasi Arjuna, jika full text-nya bahasa Indonesia, judul tidak boleh ditulis bahasa Inggris. Hanya diperkenankan terjemahan input. Kan di kalimat pertama, abstrak bahasa Inggris dengan tanda khusus bold. Nyuwun solusi komentarnya, Mas. Bentar, saya pahami dulu. Di akreditasi Arjuna, jika full text-nya bahasa Indonesia, judul tidak boleh ditulis bahasa Inggris. Hanya diperkenankan terjemahan diinputkan di kalimat pertama abstrak bahasa Inggris. Nah, ini mohon maaf Pak Jamil, saya belum membaca kaitannya dengan aturan ini di Arjuna, tapi yang saya tahu di aturan buku pedoman akreditasi itu abstrak menyediakan dua bahasa atau hanya satu bahasa. Tidak mengatur judul artikel itu dalam dua bahasa itu tidak diatur. Jadi tidak diatur ya? Sebatas pemahaman saya seperti itu, Bu, kalau di akreditasi. Dan nanti mungkin bisa ditunjukkan Pak Jamil ya. Ya karena memang sharing ya. Jadi mungkin saya yang kurang tahu. Nanti bisa apa namanya diskusi lanjut Pak Jamil. Ya ini maksudnya kan judul sama apa? Selama ini ya, Pak ya. Yang di sportif yang alhamdulillah sudah Sinta 2 juga judulnya dalam dua bahasa, abstraknya juga dua bahasa. Artinya tidak dipermasalahkan, asesornya juga tidak menilai, memberi catatan terkait itu di hasil akreditasi. Begitu Bu Sulit, jawaban saya okay. Atas Pak Jamil. Jamil sudah, sekarang Pak Nur Alim. Apakah afiliasinya harus ya Nur Alim ya? Apakah ya. Afiliasinya harus connect juga dengan link website yang terhubung ya? Iya, iya. Banyak afiliasi ada di jurnalnya ya. Afiliasinya kosong. Oke. Ya. Ini tidak disebutkan secara eksplisit, Pak. Tapi yang diminta harus ada evaluasi ada afiliasinya. Ya. Harus ada afiliasinya. Begitu. Oke, lanjut bawahnya, Pak. Pak, bisa dilanjut materi dulu baru jawab pertanyaan. Ye. Sudah tadi sudah. Karena materinya sudah selesai. Tanya. Bagaimana caranya dapat research ID di Nah, berarti Pak Evan jenengan harus punya akun di Ublon ya. Ublon. Jenengan sudah punya harus punya akun sana dan sudah melakukan review ya minimal itu. Yang Publon saya kurang begitu paham, Pak Hans. Ya, nanti kita bisa sharing. Tapi asumsi awal saya, yang jelas harus sudah punya akun Publon dan juga sudah memiliki riwayat mereview di beberapa jurnal. Kemudian Pak Andi. Maaf Pak, apakah tidak melanggar etika publikasi ketika artikel sudah terbit di sosmed namun mau ditambahkan tulis kedua. Nah, kalau ini melanggar
Pak ya. Benar, melanggar ya. Ya. Kalau ini melanggar karena sudah terbit, PDF itu tidak bisa diapa-apakan lagi karena sudah terbit. Ya. Lanjut Pak, nah. Bawahnya ada Pak. Pak Gilang ya, berapa masa penilaian luas tadi sudah dijelaskan. Berapa Pak? Yang PhD candidate. Oh ya, PhD candidate. Ya, ini justru menjawab ini Pak. Kalau misal link artinya diklik kosong berarti ya tidak akurat. Ya, ya memang ini menjawab kalau ya, dari ini. Ya kalau dari Web of Science tidak mengendaki adanya link. Yang jelas adanya afiliasi. Tapi kalau menurut saya ditambahkan linknya ke riwayat publikasi seperti aturannya di pedoman aktasi itu justru bagus karena memang yang saya sampaikan tadi analisis kutipan dari dewan redaksi itu juga dinilai. Artinya editor ini si A berapa citasinya, H indeksnya berapa, begitu. Pak Gilang, berapa masa penilaian bos Pak? Tadi sudah dijelaskan ya, 3-6 bulan ya. 3-6 bulan ya Pak. Oke. Terus Pak Evan lagi, daftar publikasi saya sudah ada di Publos, tapi di sana tidak ada citasi seperti GS, itu kenapa? Lalu bagaimana cara supaya saya dapat dari Uban? Oke Pak, Pak ini nanti kita japri ya, karena topiknya ke WAS meskipun Publon sudah saling berkaitan dengan bos, ya, saling bergandeng tangan. Kemudian, oke. Siapa lagi? Tidak ada sarannya. Daftar publikasi sudah masuk di Publon ini Pak. Ini sudah tadi jawab ya. Yang mana? Bu Sulit. Bawahnya lagi Pak, bawahnya lagi. Dari Pak Dedi Rahman. Pak Dedi. Ya. Om nanya Pak, lagi itu ya, nanti pas ajukan apakah tim mereka juga akan cek substansi penerbitan artikel? Kita kasih sur dan password editor gitu. Oh, kalau ngecek substansi penerbitan artikel iya Pak, ya. Substansi artikelnya dicek. Namun untuk memberi user dan password tadi kan ada opsional di slide tadi, kalau memang untuk mengakses jurnal itu perlu login, maka dibuatkan user dan password. Nah, tapi kalau sudah open access tidak perlu menyerahkan user and password. Ya. Begitu Pak, Pak Dedi, Bang Dedi. Disarankan memang open access ya Pak? Ya, memang disarankan open access. Okay. Kemudian bawahnya, ada ini sapa-sapaan dari Pak Dudu, Pak Ramlah, Pak Todi, Pak Firial, Pak Firdaus. Ini hadir semua nih bapak-bapak, ada Pak Ketut juga. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Anas ini Bu. Ada Pak Anas ya, Pak Anas atau Pak Hari ini? Pak Anas, apakah kalau tidak lulus evaluasi ada koreksi atas kekurangan dari jurnal kita sebagai perbaikan? Nah, tentunya ada Pak, ya tentunya ada. Jadi feedback dari WAS dan DOAJ itu kurang lebih sama. Jadi apa yang menjadi ketidaksesuaian antara kriteria yang diharapkan oleh WAS dengan jurnal yang diajukan itu selalu disampaikan. Nah, sehingga ketika sudah diperbaiki, sesegera mungkin pengelola jurnal itu mengajukan lagi. Karena tidak ada embargo. Kalau yang step 1 dan step 2. Tapi kalau yang step terakhir tadi, yang penilaian dampak faktor, ya faktor dampak tadi, itu ada embargo. 2 tahun tadi ya Pak? Iya, betul. Lanjut Ibu. Ya, ada Pak Hari Swasono ini ya. Apakah bila metadata di web berbeda dengan yang PDF? Assalamualaikum Rohin. Oke. Sudah ya Pak, ini Pak Hari Swasono udah dijawabkan tadi ya? Yang siapa? Pak Hari Swasono. Kayaknya sama pertanyaannya dengan Pak Anas tadi ya. Apakah bila metadata bawah Pak, jam 10.59 ini pertanyaannya. Oh, 10.59. Nggih. Apakah Pak Hari Swasono? Iya. Di web tidak ada abstrak Inggris,
tapi di PDF-nya ada. Ada. Di PDF-nya ada. Dengan oke. Untuk nah yang seperti ini masih bisa Pak, karena kan di abstrak apa namanya di UJS itu kan ada fasilitas bahasa primer ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ketika diklik bahasa Inggris berarti yang muncul nanti abstraknya pasti bahasa Inggris, karena metadata itu kan ada dua Pak, bahasa Indonesia dan sama bahasa Inggris. Jadi itu harus diisi sesuai dengan ketentuannya, tidak boleh diisi bahasa Indonesia semua atau diisi bahasa Inggris semua. Begitu nggih Pak Hari? Ya, jadi bawahnya lagi tanya, Pak. Oke, lanjut. Bawah ada Pak Mujib. Ya, oke. Apakah boleh berkorespondensi dengan pihak WOS selama evaluasi? Oke, Pak Mujib, boleh Pak. Ya, berkorespondensinya bisa melalui di lamanya Web of Science untuk menanyakan progres evaluasi jurnal. Bisa juga dengan tim WOS-nya, ya di Web of Science itu sudah tertera tim WOS-nya ada siapa. Kalau tidak salah, banyak yang cewek, kemarin saya cek. Nah itu bisa juga sudah dicek. Berkorespondensi seperti itu juga bisa diperkenankan. Ngaruh ya Pak, banyak ceweknya atau enggak? Enggak, maksud saya tim editornya ini juga mungkin strategi marketing juga Bu ya. Yang dipasang di situ adalah cewek-cewek. Karena energinya pasti beda dengan yang cowok. Oh gitu, lebih teliti maksudnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Dari Pak Gilang, Pak Mujib, ini sapa-sapaan ini. Bapak Tuhan, ini saya mengkonfirmasi Pak Faisal dulu, Bu. Oh, monggo-monggo. Ada Pak yang Faisal. Yang 11.02. Kita bisa nanya-nanya ke pihak WOS, tapi biasanya jawabannya auto-responding seperti di Scopus. Nah, ini mungkin salah satu clue jawabannya. Ya, jawaban kalau kita berkorespondensi dari dengan tim WOS, ya, tim supportnya WOS. Ya memang betul beberapa seperti ini, namun tidak tertutup kemungkinan ada balasan lain Pak yang mungkin lebih mengarah spesifik detail. Jadi tidak auto responding itu bukan. Semoga mungkin nanti saya mendapat jawaban. Pak Faisal mungkin mau menjelaskan sendiri mungkin. Oke boleh. Beliau yang sudah masuk ke SCI. Masih di sini nggak Pak Faisal nih? Pak Faisal. Pak Faiz, where are you? Udah lift Pak kayaknya Pak. Sudah lift ya? Ya sudah lift. Oke. Kita lanjutkan ya Pak. Siap. Dari Pak Faisal sudah, Pak Firdaus, terus kemudian ada Pak. Ini Pak Firdaus ini. Oh ya, referensi yang dikutip ini ya? Iya. Referensi yang dikutip juga diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Sesuai aslinya Pak, kalau mengutip artikel dari artikel yang terbit di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, tetap menggunakan bahasa itu. Kalau nanti ditranslitkan tidak akan terjadi namanya sebuah sitasi karena sudah metadatanya sudah beda. Oke. Begitu Pak Firdaus. Bu Sulit. Pak. Ya. Saya mengecek yang bawahnya, Pak. Ini APK ini Pak Arbain ini. Iya. Oke. Okay. Oke, okay. Ini Pak Arbain. Nah ini Pak Ari Asnadi. Untuk publikasi pertama, apakah online atau mulai dari edisi cetaknya yang dimasukkan? Sebentar, pertanyaannya Pak Ari Asnaldi ini menarik. Saya kemarin membaca, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, jurnal yang non-online pun bisa masuk ke Web of Science. Tapi nanti saya telusuri lagi, Pak. Saya kemarin baca. Nanti saya pastikan.
Pak Ari ini kebetulan satu grup dengan saya Bu Sulit, jadi nanti, okay, nanti bisa kalau pertanyaannya tidak habis ini, saya bisa menghubungi Jabri beliau. Saya pastikan dulu sumbernya sebelum saya mungkin salah ngomong. Untuk publikasi pertama, apakah online atau mulai dari si kitanya dimasukkan? Kalau ngarah pertanyaannya ini ke ini Bu, first tadi ya mana ya? Saya mencoba menerjemahkan pertanyaannya. Nah, ini kuning-kuning ini kayaknya lain dari layarnya Pak Yulingga ini. Coba di stop screen terus share screen lagi. Oke, bentar. Terus share screen lagi, Pak. Nah. Oke, sudah. Oke, hilang ya. Nah, atau mungkin yang ditanyakan Pak Ari tadi ini ya, posture of publication ini ya. Jadi oh, tahun pertama publikasinya kapan? Mungkin ya, yang dimasukkan ini, itu edisi cetaknya atau nah, dari edisi nah, online-nya first year. Nah, kalau posture of publication berarti ya tahun pertama publikasi, bukan pertama kali online. Pertama ya, kali kan? Publikasi yang cetak, Pak Ari? Ya, pertama kali publikasi, pertama kali terbit. Bukan pertama kali terbit online. Nah, kalau pertama kali terbit online berarti dimungkinkan ada terbitan kan yang tidak online. Berarti harus tercantum di historinya jurnal yang ada yang online ya, bahwa ada cetak tahun berapa gitu kan, Pak? Ya, ya, sebaiknya supaya ketika itu nanti tim analisisnya itu ketika ngecek ke jurnal kita, dia ya, ada keterangannya, oh cetaknya tahun segini udah mulai baru online tahun berapa kan begitu. Ya, ya. Jadi memang transparansi kan yang diminta kan ya. Iya. Ya. Oke. Okay. Lanjutkan, Pak, bawahnya. Bentar, tadi sampai mana ya? Bu Mutrofin, Pak, apakah benar jika mendaftarkan ke WOS wajib seluruhnya referensi berbahasa Inggris? Oh, ini sudah saya jawab tadi, Bu ya. Iya, iya Bu Mut, wajib. Pertanyaannya Pak Firdaus kalau enggak salah ya. Jadi memang di ini Bu, apa namanya, referensi yang asal mulanya dari Indonesia ya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya artikel saya dalam bentuk bahasa Indonesia terbit di jurnal mana, Bu Mutrafin mensitasi itu ya tetap bahasa aslinya Bu. Ya. Okay. Berarti maksudnya mungkin ini bahasa yang digunakan dalam referensi bukan di bibliografi ya Pak, tapi di referensi. Coba dipahami lagi bibliografinya di sini tadi yang dimaksud. Iya, kalau di bibliografi kan wajib berbahasa Inggris katanya. Ya. Dan mana ya tadi ya? Saya ingin menegaskan kembali. Mana ya tadi? Bentar Bu ya. Memang ini yang dimaksud Bu Mut ini. Oh. Saya tanya Bu Mut aja. Nah ini. Oh, sorry, salah. Halo Bu Mut. Nah. Ya, yang dimaksud referensi ini referensi yang digunakan atau bibliografinya Bu Mut? Referensi yang digunakan. Referensi yang digunakan Pak Yulingga. Jadi maksud saya, apakah referensinya itu harus bersumber, pokoknya artikel harus bahasa Inggris ataukah bahasa apapun nggak ada masalah gitu. Oke, gini Bu Mut, mengacu pada di sini, jurnal should include English language bibliography information, yang termasuk di sini adalah judul, abstrak, kata kunci, dan juga referensi yang dikutip. Nah, ini memang apa namanya, yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya artikel yang dikutip itu bersumber dari bahasa Indonesia atau bukan bahasa Inggris, tetap menggunakan bahasa aslinya. Ya, selama ini sebatas pemahaman saya, tidak ada pernyataan yang eksplisit kaitannya dengan ini artinya harus translate atau enggak. Tapi harapannya yang ditekankan di sini adalah title, abstract, keyword, title, abstract, keyword, judul, abstract, dan kata kunci ini yang menurut saya wajib bahasa Inggris. Kalau misalnya contohnya
artikel yang terbit di jurnal dengan full text in Indonesia, kalau kita citasi, apakah memungkinkan terjadinya suatu peristiwa citasi manakala metadata yang ada adalah bahasa Indonesia, sementara referensi yang kita gunakan dalam UTP itu kita translate menggunakan bahasa Inggris. Bisa, Pak. Kan di dalam artikel berarti ya. Apanya, Bu? Di bibliografinya itu, kalau saya memahami ini, mungkin ada teman-teman yang bisa membenarkan karena ini bentuknya sharing. Bisa jadi masukan dari Bapak Ibu lebih bisa dipahami. Kalau cited references ini kemungkinan menurut saya sih ini adalah referensi yang dikutip itu ditampilkan di bibliografinya saja yang bahasa Inggris. Kalau memang ada di kalau artikel yang di dalamnya yang kontennya itu biasanya sudah ditranslate, Pak. Kemudian biasanya udah ditranslate kan. Ketika dikutip. Tapi dalam bibliografinya itu dalam bahasa Inggris, tapi judul itu karena dia proper tetap dalam bahasa asli. Oke. Mungkin bisa dibantu dari siapa ini ya yang bisa bantu? Karena ini agak problematik ya. Kalau kita ngomongin cited reference ini, yang dimaksud adalah referensi yang disitasi atau bibliografinya saja. Kalau dari kalimatnya itu, saya memahaminya hanya bibliografinya saja yang berbahasa Inggris. Supaya mereka bisa me-track. Oke, sebentar. Saya cek di sini, saya tunjukkan. Ini ya. Nah, ini salah satu contohnya, judul dengan dua bahasa, abstrak. Nah, kemudian, nah ini malas abstraknya. Nah, ini tulisan di artikel. Nah, ini abstraknya dua bahasa, ini satu bahasa Turki. Yang ini bawahnya bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau dilihat dari referensinya di sini, nah ini menggunakan bahasa Turki. Nah, mohon maaf, share screen-nya masih di PPT itu. Oh, masih di PPT ya? Iya. Sorry. Oke, sudah? Oke. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Ini salah satu artikel, ini ya, jurnal ini, of Qualitative Research in Education, masuk di SCI, judulnya dua bahasa, Turki dan Inggris, abstraknya juga dua bahasa, kata kunci juga dua bahasa. Kita lihat yang dimaksud Bu Mut tadi, daftar pustaka ya. Cited reference, Pak. Referensi yang kita citasi. Sumbernya dengan ya, menggunakan Bumut. Bahasa. Yang dimaksud Bumut tadi referensi. Iya, daftar pustaka. Oh, daftar pustaka, bibliografi ya, berarti. Daftar pustaka. Nah, ini contohnya, Bu. Nah, ini contohnya. Yang acara ini juga bahasa Turki ya. Tapi ya. Formatnya memang dia bahasa Inggris. Bagaimana, Bu? Formatnya dia bahasa Inggris.
Jadi maksud saya formatnya bahasa Inggris itu ketika dia menggunakan bahasa lain, dia miringkan judulnya. Ini kan kalau dia pakai bahasa lain, itu dimiringkan judulnya. Ini siapa yang bisa? Bu Sulit ya? Ya. Bu Sulit. Maksudnya ini Bu ya, judul artikelnya ini? Iya, yang di cited-nya, yang disikasi. Ini? Iya. Itu kan miring kan ya? Nah, miring ini kan karena... karena style-nya. Style-nya ya? Ya, pakai referensi tools. Ya, begitu Bu. Okay. Jadi, mungkin... hari ini kita bukan kesimpulan sih, sementara untuk kaitannya referensi tadi yang saya sampaikan, kalau mensitasi artikel dari bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, nanti kalau misalnya setelah ini saya mungkin berdiskusi dengan Bapak Ibu yang lain, ada satu koreksi pengetahuan baru, yeah, saya sampaikan, karena ini kebetulan saya belum konsultasi dengan Pak Tansil, beliau yang juga sudah memahami ini. Nanti saya share di grup anggota RCI. Begitu, nggih? Nggih. Oke, kemudian tadi sampai di Bumut ya. Ini dari Pak JTL ini, Pak. Pertanyaannya belum dijawab, ini yang mana ya maksudnya? Iya, Bumut. Ini Pak, bawahnya Bumut ini ada Pak Ari Asnaldi. Apabila kita belum seluruh artikel menerapkan plagiarisme. Ini maksudnya plagiarisme ya mungkin ya? Belum menunggu pertanyaannya Bu, jam berapa? Jam 11.11. Jam 11.11 dari Pak Ari Asnaldi. Apabila ini ya? Iya betul. Apabila kita belum seluruh artikel menerapkan plagiarisme dan referensi belum seluruh berbahasa Inggris, nah ya sebaiknya harus sesuai dengan kriterianya bos Pak. Betul. Referensi belum seluruh bahasa Inggris, nah bukan referensi belum menggunakan bahasa Inggris yang dimaksud ini mungkin ya. Ya, terus kemudian ada Pak. Dipenuhi dulu Pak Andi. Ya Pak Andi, editorial ini sudah dijawab tadi Pak ya? Ya sudah, boleh satu nama Pak? Pertanyaannya tadi saya tanyakan juga, apakah satu nama boleh? Boleh. Boleh. Kemudian, apakah editor harus satu universitas? Yang mana Bu? Bawah Pak. Apakah editor harus satu ya, universitas? 11.15. Nah, boleh. Boleh disarankan dengan masih ada gangguan. Apa Pak? Oke. Boleh satu universitas, tapi disarankan diversity of author itu harus diterapkan juga Bu. Baik. Jadi harus menggandeng editor dari instansi lain yang lebih, mungkin lebih kompeten, punya riwayat publikasi yang bagus. Itu sarannya untuk Bu Misa. Kemudian di bawah lagi ada Pak Resmawan yang nge-share link jurnalnya. Terus kemudian Pak Adi, maksudnya bibliografi dalam bahasa Inggris itu bagaimana? Saya punyanya Pak Resmawan. Referensi itu. Referensi ya? Cited reference. Oke. Sudah saya cek Pak Resmawan. Tadi sudah cek ya, kita bahas. Pak Adi sudah terjawab ya Pak Adi, referensi ya. Iya, tadi ini yang terkait dengan Ibu Mutrofi tadi. Oh gitu, baik. Ya, makasih. Iya, makasih Pak Adi. Terus yang Pak JTL ini yang mana ya pertanyaannya? Belum dijawab JTL. Ya, saya kelewatan ini. Terus ada Pak Faisal juga menanggapi pertanyaan dari Pak Adi tadi sepertinya. Referensi dalam bahasa Inggris itu diperbanyak karena WOS itu skopnya internasional. Ini kayaknya menanggapi Bumut juga ya. Iya. Ya mungkin ini yang dimaksud referensi in English tadi, salah satu caranya yang dimaksud Pak Faisal ini adalah memperbanyak referensi dalam bahasa Inggris.
Ya. Ya. Pak Harsh ini juga katanya pertanyaannya belum dijawab. Kita harus scroll ke atas ini, Pak, untuk kita cek lagi. Ya, kita ke bawah dulu, Pak, sampai selesai baru kita scroll ke atas lagi. Ada Muhammad Aldi. Pertanyaan kami, berapa lama waktu penilaian dari bos? Untuk pengumuman berupa apa nggih? Apakah kita boleh menanyakan perkembangan bos selama masa penilaian? Terima kasih, salam Pak Adi. Oke. Terima kasih pertanyaan ya Pak Adi. Jadi berapa waktu penilaiannya? Berapa lama waktu penilaiannya? Ini 3-6 bulan. Kemudian untuk pengumuman berupa apa? Nanti dapat email langsung dari tim editornya. Apakah kita boleh menanyakan perkembangan bos? Boleh. Jadi di bos sendiri ada apa namanya menu untuk menanyakan progres. Progresnya itu ada. Untuk berkonsultasi ada. Secara. Oke, ada, boleh. Nanti akan dijawab langsung, dibalas langsung oleh tim support bosnya ke emailnya Pak Aldi. Begitu Pak Aldi. Siap, sudah? Terima kasih. Oke. Baik Pak, Pak Aldi sudah. Kemudian ini. Egilek ini. Egilek ya, maaf saya baru ikut mau tanya pengajuan indeks WOS ke site mana ya Pak, khusus ACHI. Jadi satu pintu Pak, ya Pak Egilek ini. Ya. Ya, Pak Egilek ini satu pintu Pak untuk pengajuannya. Nanti prosesnya jurnal yang dievaluasi itu akan dilakukan 3 tahap. Satu tadi initial triage, kemudian yang kedua editorial triage, yang ketiga editorial evaluation atau yang kualitas tadi. Jadi prosesnya dimasukkan dulu ke WOS, itu masuk kriteria atau enggak? Kalau masuk kriteria, dilanjutkan ke yang AHCI, kemudian SCIE, dan SSCI. Kalau di situ tidak tercover, maka kembali ke SCI. Begitu prosesnya. Betul-betul. Ini di menit ke-21 tadi jam 11, Pak Faisal sudah menjawab juga. SC itu pintu ke ACHI, jadi SC dulu baru ke ACHI. Nah, betul. Prosesnya SC dulu. Nanti kalau SC sudah tercover, baru masuk ke, baru ke ACHI. Dan... Okay. Ya silakan Pak. Oke, okay, saya. Oh, nggak apa Pak. Oke, okay, kita lanjutkan ke bawahnya ya. Apa biar diam bungi. Lanjut. Pak Resmawan, judul Pak Resmawan. Dan abstrak Pak sesuai kriteria bos. Iya. Mungkin menjawab ya. Bilingual tadi ya Pak. Diam sih. Inilah ada teman-temannya ayah ini loh. Iya, teman-temannya ayah banyak ini loh. Wah, ini banyak sekali kan ya. Kata bawah. Nah, banyak. Nah itu Pak Hans, halo Pak. Pak Zainal Arifin, Bu Misa, Pak Ari Asnaldi, ya. Ya. Oke. Baik, kayaknya harus dipercepat ini ya. Oke, lanjut aja, Bu. Ya, indeksasi ini berhubungan dengan indeksasi lain enggak, Pak? Ini pertanyaan dari Pak Ibnu Fatpuroyana. Nggih. Misal sebelum DOAJ atau Sinta 2 apakah boleh mengajukan selama syarat ya sudah terpenuhi. Ini tadi kayaknya Pak Yulia udah cerita ya. Bisa ya, bisa diajukan. Jadi, bukan paralel ya, Pak. Oke, kalau misalnya sudah memenuhi kriteria ke WOS, enggak perlu nunggu DOAJ, enggak perlu nunggu indeks DOAJ, enggak perlu juga nunggu Sinta 2. Bisa. Karena seperti yang saya sampaikan Pak Faiz cerita ke saya, ada jurnal di Lampung atau Palembang itu yang Sinta 4 tapi masuk SCI begitu. Okay. Baik, kemudian yang kedua ini belum dijawab, apakah ada syarat versi CS yang dipakai? Oh, tidak ada syaratnya. Tidak ada. Jadi boleh. Tidak ada. Yang ketiga sama dengan pertanyaan lain, apakah syarat pengajuan bisa bertemu dengan yang lainnya?
ada helpdesknya. Nah, ada tim supportnya ada. Ini kemudian pertanyaan dari Pak Egi Lek, ini registrasinya ke website mana? Sudah dijawab oleh Pak Faisal. Kebetulan Pak Faisal juga sudah terindeks di SD. Terus kemudian ada linknya di chat ya, Bapak Ibu bisa dicek di chatnya untuk link di mana registrasi website. Terus kemudian ini juga dibantu juga dengan Pak Ainul Rofiq. Registrasi di link tersebut ya Bapak Ibu bisa langsung diklik di sana nanti. Melalui, nah. Ya betul. Ya, betul. Terima kasih sudah ikut menjawab. Oke. Terus Pak Dedi Nurrahman, terima kasih sudah menjawab. Oke. Sama-sama Dedi. Kita lanjut saja ini obrolan Bapak-bapak ini Pak Dedi, Pak Anas. Kemudian suaranya nggak muncul, oke, out dulu. Ini Pak Eko Sumartono. Pak Eko Sumartono yang bawah ya Pak, di menit ke... 11.32. 11.32, baik. Di... Tadi sudah dijawab Pak, SC itu satu langkah menuju SC, ya nggak? SC itu udah ada Bu, adanya AHCI. Itu, ya, itu maksudnya AHCI mungkin maksudnya. Ya. AHCI kayaknya. Awalnya maksudnya. Masuk ke... AHCI ya Pak Eko ya? Iya, AHCI. AHCI ya. Kopinya diminum dulu Pak. Ayo ngopi. Ya, oke. Jadi Pak Eko. Sudah terjawab ya. Ya. Nah, ya sih dulu. Nanti kalau PSC sudah tercover, terindeks, baru tim support akan melanjutkan evaluasinya ke tahap yang faktor dampak tadi, ke tahap editorial evaluation. Oke. Okay. Ya, kalau di sana masuk, nanti bisa masuk aja. Masuk Pak Eko. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak Lutfi. Lanjut bawahnya. Lanjut Pak, bawahnya ke 11 berapa ini? 32. 11.34 sudah. Terus kemudian yang ini Bu, 11.32 Pak Lutfi Firdaus. Pak Lutfi Firdaus, maaf saya terlewat. Apakah online ini ya? Apakah online jurnal yang hanya punya EISSN saja yang bisa apply indeksasi ke WOS? Saya tidak punya PISSN. Kalau mengacu di submission-nya, biar tahu. Di submission-nya itu ada kolom isian link EISSN dan itu ditulis please include both EISSN if applicable. Jika tidak punya print EISSN, please repeat EISSN. Artinya, kalau misalnya memang tidak punya PISSN, boleh bisa mengajukan ke WOS. Dengan catatan form yang nomor 4, pertanyaan 4 ini, diisi EISSN-nya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Begitu ya, Bu? Pak? Betul, ya. Baik, ada tambahan. Mungkin Bapak-Ibu mau menambahkan, kalau enggak kita lanjut ke bawah ya. Oke. Ke menit. Pertanyaannya banyak sekali memang ini ya. Banyak sekali. Nambah terus. 11.32 tadi ya. 11.32 ya Pak ya. Baik. Ada yang sudah pamit zuhur ini. Nanti balik lagi ya Pak. Belum foto soalnya. Okay. Terus di 11.41 mungkin Pak. 11.41 pertanyaannya Pak Firdaus. Slide tentang minimum kriteria ini yang tadi saya tanya, apakah harus diterjemahkan ke bahasa Inggris juga? Sebab ada jurnal yang terbit di UK, Scopus kita menerbitkan referensi ke bahasa Inggris. Berarti ini yang saya maksud tadi Bu ya, soal referensi kita pending dulu sementara. Mm-hmm. Betul Bu Julid ya? Ya? Nanti ya, kalau ya, ada ya, informasi yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan dan lebih valid, mungkin akan saya share di grup. Betul. Jadi sudah saya catat tadi apa saja yang harus saya clearkan. Ya, boleh nanti kalau ada informasi itu boleh nanti di-share di sosmed Pak, nanti di tag aja sosmednya RJI, di sosial medianya Pak Yulingga, okay. Nanti tag aja sosial medianya RJI. Jadi nanti udah sama sosmednya RJI di-reshare. Jadi Bapak Ibu silakan
follow sosmednya RCI semuanya ya. Siap, siap. Ini terus, bertanya saja Pak Novriola. Apakah ada aturan untuk jumlah referensi yang disati dalam satu artikel? Tidak ada, Pak. Pak Novri. Mas. Tidak ada, Pak, ya. Halo, halo. Ya Pak Has, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, iya, ya, Pak. Yang saya mana, nanya Pak? Lewat ini aja ya. Boleh Pak, silakan Pak. Iya, itu saya kan mau mengajukan nih, ke WoS. Apakah semua artikel yang sudah publish sebelumnya harus diinggriskan judulnya atau yang baru-baru ini aja? Yang sudah terbit. Iya, yang sudah terbit berapa? Ini kan saya masuk ke volume 6. Apakah volume 1 sampai 5 sebelumnya itu juga diinggriskan semuanya? Enggak usah. Di metadatanya atau di artikelnya, Pak? Di PDF-nya? Ya itu yang harus, apakah di metadatanya juga harus diinggriskan juga? Nah, kalau saran saya karena sudah terbit, ya sudah Pak, dibiarkan. Nanti periode selanjutnya kita upayakan untuk memenuhi kriteria GoWoS. Kalau misalnya belum di PDF-nya itu belum menggunakan dua bahasa artikelnya, maksud saya judulnya, abstraknya, berarti terbitan selanjutnya mulai diterapkan dua bahasa. Terus kalau periode sebelumnya itu di website itu masih dalam bahasa Indonesia, tampilannya judul, abstrak dan kata kunci, maka diterbitkan selanjutnya menggunakan bahasa Inggris. Karena saya tidak menyarankan terbitan yang sudah terbit itu istilahnya diutik-utik kembali. Iya, diutak-utik ya. Nanti tanggalnya berubah itu, juga. Iya, saya dulu juga seperti itu. Pengennya mau apa segera ajukan karena proses nunggunya 6 bulan. Ternyata kriteria minimumnya yaitu dan terbitan sebelumnya tidak bisa diubah kan. Oh, okay. Jadi maksudnya ini aja ya, apa maksudnya metadatanya bahasa Inggris ya, nggak usah dua bahasa. Kan biasanya metadata Inggris Indonesia abstrak itu Inggris aja ya. Iya. Kalau bisa menyediakan dua bahasa di metadata di website itu juga tidak masalah, Pak. Oh, enggak apa-apa ya. Yang diutamakan itu ada informasi abstraknya dalam bahasa Inggris yang di sama website ya. Sama judulnya juga. Ya, yang di artikel pun juga sama. Oh, artikel juga ya? Iya. Oke. Okay. Judul dalam kurung atau gimana, Mas? Bagusnya? Tidak usah dalam kurung, Pak. Sama. Di bawah. Hanya saja kalau dalam bahasa Inggris kan harus dicetak miring. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, yeah. Makasih, Bu. Iya, yeah, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sudah terjawab ya. Ya, kita ini ada yang minta foto dulu sebelum zuhur. Ini sudah zuhur. Kemudian di menit ke-42, Pak. Oh, maaf. Ini ada dari 41, Pak Firdaus ini. Oke, Pak Firdaus. Iya. Pak Firdaus, ini slide-nya tentang minimum kriteria yang tadi saya tanya, apakah harus bahasa Inggris juga? Ini tentang referensi, Pak, ya? Masih referensi. 11 berapa, Bu? 11.41. Enggak, itu sudah dijawab tadi. Sudah dijelaskan, Mas. Ya? Enggak. Oke, okay. Berarti nanti ya, Pak. Halo? Sudah dijawab. Sudah dijelaskan tadi, Mas Filinya. Sudah. Oke, Pak Firdaus. Kita lanjut ke bawah ya. Sudah, Pak. Sudah dijelaskan. Oke. Okay. Ini ada yang pamit. Perpustaka internasional, ke bawah, ke Jadi Pak Zainal Arifin ini menjawab pertanyaan untuk yang referensi. Referensi berbahasa Inggris lebih mudahnya menggunakan aplikasi, ya, pakai aplikasi. Jadi judul artikel tetap sesuai. Betul, itu yang jadi dilema tadi karena yang ditulis di daftar pertanyaan tadi cited reference-nya. Ini Pak Zainal Arifin ini yang ya. Saya maksud seperti itu betul. Betul. Ya, nah, pemahaman kita sama. Jawaban sementara, ya. Iya, itu jawaban sementara. Walaupun tadi di pertanyaannya ada tulisannya cited reference kan ya. Harus in English. Ya. Ya. Oke. Okay. Pentingnya harus tanya ke helpdesk nih nanti kita. Terus okay. Bu Dia, Bu
Oke. Pak Budi ya, referensi ini mau kayak apa style? Soalnya tergantung jurnalnya ya, Pak. Oke, betul. Muhammad Irfan ini, Bu, 11.50. Bu Lydia? Ya, 11.50 ya, Pak. 11.50. Saya udah di 11.59 ini. Malahan. Apakah minimal artikel terbitan? Ada minimal artikel dan minimal halaman, Pak, per artikel? Minimal artikel ini mengacu pada ISSN. Kalau enggak salah lo ya, sepengetahuan saya kalau ke ISSN itu minimal 5 artikel kan ya. Oke. Okay. Terus akreditasi lah, meskipun sama-sama. Tapi ini ngacunya kan ke ISSN, ISSN internasional. Ya. Ke ISSN internasional ya. Terus jumlah halaman per artikel enggak ada ya, Pak? Tidak ada, tidak diatur. Pak, ini Pak Lana nih. Apakah boleh dalam satu jurnal mencampur gaya citasi? Misalnya ada EPA, MLA, Chicago. Nah, ini harusnya konsisten, Pak. Kalau di awal jurnal itu menerapkan standnya EPA, ya harus EPA terus. Ini bawahnya dijawab oleh teman-teman kok, Pak. Oh, ini sudah oke. Okay. Saya yeah. Belum melihat di bawah. Pak Lutfi ini, 11.53 minimal berapa volume kita bisa memulai submit bos? Tadi saya sebutkan ya, tidak ada kriteria minimal berapa. Ya berarti kan kalau ada satu terbitan, setidaknya itu bisa diajukan ke bos. Satu nomor. Baik. Pak Nur Alim ini sudah menjawab ya.